saya coba mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Jadi sebenarnya jadi kegiatan hari ini adalah semalam itu ada undangan dari KSI atau KSP. Undangan untuk rapat sosialisasi yang dilakukan di kantor kepolisian Cilegon, Polres Cilegon gitu. Jadi ketua dan sekjen ini mengumpulkan seluruh pedagang. Seluruh pedagang. Nah, pada intinya posisinya kami bukan saja tidak mau datang dalam undangan sosialisasi itu. Akan tetapi di situ yang pertama yang kami harapkan adalah satu, lurah, camat, ya kan, harus dilibatkan untuk hadirnya sosialisasi itu. Betul. Tapi ternyata hanya diberikan tembusan. Ya. Yang kedua, ya kan, permasalahan undangannya mepet, ya. Gitu loh. Yang sehingga ketua dan sekjen kewalahan untuk mengumpulkan para pedagang, gitu. Ya. Yang ketiga, yang kami harapkan adalah, yang Kepres harapkan, gitu loh. Musyawarahnya bukan sosialisasi. Ya. Musyawarahnya itu adalah harus mediasi dulu, ada musyawarah dan mufakat. Betul. Gitu ya. Loh. Ketika sudah ada musyawarah dan menghasilkan mufakat, gitu loh. Baru ada sosialisasi. Betul. Keinginan Kepres itu, gitu ya. Loh. Dan pada dasarnya, mohon maaf saya kepada yang pengundang, ya kan. Jadi informasi bahwa sekarang mau dilakukan musyawarah di kepolisian, kawan-kawan Kepres sepakat belum bisa mengijabah undangan tersebut, gitu. Ya, benang merahnya, Anda kan ada surat undangan lagi. Oke. Singkatnya, intinya seperti apa jenis undangannya? Bisa disebutkan lagi. Jenis undangannya adalah hadir. Ya, jenis undangannya adalah musyawarah mufakat untuk menuju sosialisasi. Betul. Itu. Intinya itu, ya. Kami siap akan musyawarah, ada mufakat, ada win-win solution, tidak ada yang saling dirugikan, kan begitu loh. Artinya kita sebagai warga negara yang baik, harus ada, jangan ada yang kalah gitu. Kita harus menang dan menang. Oke, terima kasih ya. Saya geser ke Ketua. Ya, Pak Ketua, mungkin ada tambahan terkait hal ini. Ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh pembina kami adalah sudah cukup. Artinya di sini jelas-jelas KSP tidak mau melibatkan instansi pemerintah. Ini menandakan ataupun saya bertanya, ada apa? Pertanyaan ini membuat otak saya stres. Yeah. Kenapa stakeholder dengan tidak mau diskusi masalah kecil seperti ini? Intinya saya selaku ketua bukan menolak. Artinya kami menghargai undangan tersebut. Namun undangan tersebut itu terlalu terburu-buru. Kami mendapat undangan selepas maghrib. Ya. Nah ini kan kayak semacam kita didorong dan didorong, ya. Didesak gitu. Kemudian setelah saya konfrontasi kepada pihak pemerintah kota ataupun camat atau lurah, sampai hari ini beliau mengatakan adanya hanya tembusan. Bukan undangan. Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kami. Apa sih dibalik ini?
motif apa? Intinya kami bukan tidak mau hadir. Apa yang disampaikan oleh pembina adalah sesuai dengan kesepakatan para pedagang dan para pengurus. Itu aja mungkin. Harapan ibu seperti apa sih kepengennya ibu ini? Pengen ibu jangan diputak-atik. Pengen mengajukan kampung. Warga Kepres, jangan pernah diutak-atik, masih ada tempat lahan yang lain. Betul, betul. Yang mau diutak-atik, Pasar Cigading akhirnya apa? Ya. Kosong. Betul. Ya. Ini cuma ada segelintir-segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul, betul. Harapannya, Bu, terhadap pemerintah dan kepada pengusaha KS, Bu? Pengen, jangan diutak-atik, pengen memajukan tetap Pasar Krenceng ada. Lokasi. Pasar Krenceng ditata secara mandiri. Hidup KPR!